Maka dengan ini majlis mempersilakan yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Ahli Parlimen Marang, merangkap naik Presiden Kesatuan Ulama Sedunia untuk menyampaikan ucapannya kepada kita dan sekaligus memberikan penjelasan berkait dengan pindaan Akta 355 ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahkamil hakimin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad. Ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita memberi perhatian pada ayat yang ditulis dalam dewan ini. Firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wira. Maka jika sekiranya kamu berselisih, bertelengkah, berkelahi dalam sesuatu perkara, apa-apa perkara, hendaklah dikembalikan, dirajakan kepada Allah, yakni Quran dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itulah penyelesaian yang sebaik-baiknya. Ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Yang berhormat pengerusi majlis, yang dihormati Tuan Haji Azmi Abdul Hamid, Tuan Haji Aminuddin Yahya, Dr. Yusri, pemimpin-pemimpin politik, NGO, ashabul fadilah, para ulama, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Yang menafsirkan paling tepat ayat tersebut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila menegakkan negara, masyarakat majmuk, bukan sahaja orang Islam, termasuk orang bukan Islam, di Madinah Munawwarah, orang Islam, Muhajirin dan Ansar, orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, termasuk orang-orang munafik yang berpura-pura Islam, termasuklah kalangan Kristian, Najran, termasuk orang-orang musyrikin yang bernaung di bawah pemerintahan Islam, mereka menerima bukan sahaja Islam hukum yang tertinggi menyelesaikan masalah mereka yang mereka yakin paling adil. Dalam masa yang sama, mahkamah Islam, mahkamah yang tertinggi, mereka terima mahkamah yang sangat adil. Konsep yang diamalkan ini hanya dalam masa 80 tahun. 80 tahun sahaja disambung zaman Khulafa Rashidin. Sedikit zaman Amawiyah dan Abbasiyah. Zaman Amawiyah 80 tahun sahaja Islam telah berjaya mara sehingga perbatasan negeri China. Pengaruhnya berkembang melalui jalan sutera,
utara Afrika ke pantai barat Afrika, menghala ke lautan Atlantik, menyeberangi Eropah di Andalusia Spanyol dalam masa 80 tahun. Bukan dengan kekerasan senjata, bukan dengan paksaan, tetapi Islam yang adil diterima oleh masyarakat majmuk. Mengapa rang undang-undang 355 menjadi masalah? Kita mewarisi perlembagaan Suruhanjaya Red yang menggubal perlembagaan negara kita di ambang kita mencapai kemerdekaan. Anggota Suruhanjaya Red tidak ada seorang pun orang tanah Melayu. Lord Red, Sir Ibu Jenny, Sir William Aker, Hakim B. Malik daripada India, Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. Namanya Islam tapi tak ada pemikiran tentang Islam. Orang Malaysia, orang tanah Melayu tak terlibat dalam mengubah perlembagaan ini. Hasil daripada memorandum yang dihantar kepada kerajaan British, dibawa oleh perunding-perunding parti perikatan di masa itu yang menang pilihan raya tahun 1955. Memorandum daripada orang Islam, bukan saja PAS termasuk UMNO, termasuk NGO-NGO Islam, sama-sama mendesak di mana letaknya Islam di dalam perlembagaan. Maka Suruhanjaya Red menerima untuk meletakkan Islam adalah agama persekutuan. Dalam masa yang sama, kebebasan penganut agama lain menjadikan perlembagaan diterima oleh masyarakat majmuk, bukan sahaja orang Melayu Islam termasuk orang bukan Islam. Mengapa hari ini jadi selalu? Ini mesti dipahami. Tanggungjawab kita hari ini ialah menghilangkan kecelaruan ini dengan hujah, bukan dengan cakap-cakap kosong, prajudis, semangat perkauman, fanatik agama. Tidak, dengan hujah. Perlembagaan menyatakan Islam agama persekutuan, tetapi bidang kuasa agama sangat rendah, sehingga mahkamah syariah lebih rendah daripada mahkamah sibil yang paling rendah. Ini kedudukan mahkamah syariah. Bukan pasal hudud, pasal kisah, pasal takzir, itu masalah lain. Memang melibatkan semua undang-undang termasuk kisah, hudud dan takzir. Namun hudud dijadikan senjata sejak tahun 50-an lagi, sehingga hari ini kalau laksanakan Islam, banyak orang cacat, banyak orang kena rejam. Seolah-olah itu yang berlaku tanpa mengambil kira bagaimana qada jinayah makin meningkat. Di Amerika yang paling maju, qada jinayah mengikut perhitungan saat, bukan minit lagi. Qada jinayah huru-hara. Negeri Islam yang menumpang menerima tempiah yang sama. Tanggungjawab pada hari ini ialah untuk meletakkan satu asas yang sangat penting, iaitulah memenda 355 tentang mahkamah syariah. Kerana tidak ada keadilan kalau tak ada mahkamah. Tak ada keadilan kalau tak ada proses kehakiman yang betul. Ini yang perlu dibincang. Mahkamah syariah ini pula hanya berkait dengan orang Islam sahaja. Tak ada kena-mengena dengan orang yang bukan Islam. Mengapa orang bukan Islam juga menentang? Ini pelik. Mengapa ada orang Islam juga sokong bukan Islam? Ini lagi pelik.
Ini mesti faham. Di sana terdapat percanggahan, kontradiksi dalam perlembagaan. Islam adalah agama persekutuan. Agama-agama lain bebas. Tiba-tiba Islam tidak bebas. Apa ini? Ini perlu diselesaikan. Nak bincang tentang kisah hudud ta'zir, panjang. Bincang tentang mahkamah ini dulu. Maka dikemukakan 355 untuk memberi kuasa kepada mahkamah syariat. Dinaik tarafnya, dimuliakan sebagaimana syariat itu sendiri, macam disebut dalam Quran. Kalau itulah apa makna kita puasa Ramadan? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan kepada Quran. Quran itu petunjuk kepada manusia semuanya, Islam dan bukan Islam. Pembeza antara hak dan batil. Kita mau buka pintu ini dulu, belum lagi melaksanakan undang-undang. Nak buka pintu pun tak boleh. Ini satu ketololan yang tak boleh dibiarkan begitu sahaja. Orang Islam ada maruah, ada harga diri. Hari ini bukan lagi jadi tuntutan parti politik, menjadi tuntutan umat Islam seluruhnya. Tanpa mengira pahaman politik NGO, kalau dia orang Islam, dia mesti setuju untuk naikkan taraf mahkamah syariat, taraf agama dia. Kalau dia tak mau naikkan taraf agama dia, apa makna jadi orang Islam? Quran menyebut inna dina indallahil Islam, din di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang berpegang, mencari berpegang lain daripada Islam, dia tidak diterima di akhirat, termasuk kalangan rugi. Kalau kita orang Islam percaya pada hari akhirat, tanggungjawab kita meninggikan Islam itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada lebih tinggi daripada Islam. Ini tanggungjawab kita. Bahkan Islam mendahului undang-undang barat, memperkenalkan pemisahan kuasa di antara legislatif, eksekutif dan judisial. Kedudukan mahkamah syariat. Apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang dipilih oleh Allah Taala, bertelengkah dengan seorang badawi yang buta huruf, badawi yang dianggap bodoh, dalam pertelengkahan membeli seekor kuda. Setelah bersetuju dijual kuda itu, cuma Nabi tak bayar lagi, sengaja dia lambat-lambat cari orang lain yang boleh beli lebih mahal. Ini salah laku si badawi, bukan salah laku Rasulullah SAW. Lalu berlaku perselisihan antara Nabi dengan seorang badawi, rakyat biasa, ketua negara, Nabi lagi. Namun mesti diselesaikan di mahkamah. Setelah dibawa ke mahkamah, dibicarakan, dapat diadakan saksi dan bukti baginda sudah bersetuju nak membeli, masih dalam majlis itu lagi, maka dimenangkan Nabi dengan mahkamah. Ini kedudukan mahkamah dalam Islam, termasuk seorang Nabi dan Rasul tidak boleh mengatasi undang-undang. Dunia barat mengenali pemisahan kuasa selepas lebih 1000 tahun. Mereka yang mengaji di barat ni, banyak mereka yang tak setuju ni mengaji di barat, mengaji di barat, mengaji Eropah. Mereka tahu Napoleon Bonaparte yang masuk Mesir, penjajah British menakluk negeri Islam. Bukan sahaja mereka mengambil hasil bumi, termasuk mengambil penulisan orang Islam, termasuk dalam aspek kehakiman, dalam aspek politik, demokrasi. Mereka tak tahu pilihan raya, melainkan revolusi bersenjata. Dia belajar kitab fiqah Islam, baru mereka tahu pilihan raya.
Hal mahkamah pun sama. Malangnya kita orang Islam pun tak baca tentang agama kita. Ini jadi masalah. Ini adalah hak orang Islam, bukan hak orang bukan Islam. Maka kita membuat tuntutan di parlimen melalui saluran politik sahaja. Namun parlimen ada peraturan. Mengikut standing order di parlimen, usul yang bukan kerajaan tak boleh dibawa sewenang-wenang. Mestilah terlebih dahulu diusulkan oleh seorang menteri kabinet yang membenarkan usul persediaan itu dibawa. Setelah menteri kabinet itu membawa usul, ada penyokong kalangan kabinet juga, majoriti bersetuju, maka barulah boleh bawa usul ini dan dibahas, kemudian diundi. Ini prosesnya. Kita telah berjaya melalui rundingan, perbincangan di antara kerajaan Kelantan dan kerajaan pusat. Perjuangan kita bukan saja perjuangan melalui parlimen, melalui ceramah, termasuk melalui perbincangan. Ini cara kita berjuang. Apalagi pertemuan kita sesama-sama satu kaum, satu negeri, satu tanah air. Bukan kita bincang juga dengan DAP, bincang dengan DAP. Mereka tak ada hujah, terang-terang mereka tak ada hujah. Saya dijemput pergi ke Singapura. Singapura ni ialah bapa pada DAP, yang melahirkan DAP, PAP, DAP. Ceramah di Nanyang University tentang hukum hudud, bukan tentang mahkamah. Setelah ceramah, dua soalan saja tentang hukum hudud, yang lain semua tentang politik. Tentang politik. Ini masalahnya. Bila mereka tahu bagaimana syariat Islam itu adilnya, kerana syariat Islam punya roh. Syariat undang-undang lain tak ada roh. Syariat Islam ada perhitungan dosa dan pahala. Hakimnya perhitungan dosa dan pahala, saksinya perhitungan dosa dan pahala, penjenayahnya perhitungan dosa dan pahala. Ada perhitungan ini yang tak ada dalam undang-undang barat. Disinilah rahsia kejayaan Islam dalam melaksanakan konsep keadilan terhadap manusia. Kedudukan orang bukan Islam sepatutnya dia sedari. Perlembagaan mengatakan bahawa mahkamah syariah mempembidang kuasa terhadap penganut Islam sahaja. Tak ada kuasa terhadap penganut bukan Islam. Sepatutnya orang bukan Islam tak campur. Sepatutnya orang Islam yang bela bukan Islam ni jangan campur juga. Patutnya begitu. Adakah ini bercanggah dengan Islam? Di sana ada keanjalan di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum fa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a fa idza hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Jika sekiranya, maka jika sekiranya orang bukan Islam datang pada wahai Muhammad, maka kamu boleh buat pilihan. Kamu kendalikan mereka di mahkamah kamu, ataupun kamu biarkan mereka undang-undang mereka sendiri. Jika sekiranya kamu tidak hukum mereka dengan hukum kamu, mereka tidak boleh memberi apa-apa mudarat terhadap kamu. Jika kamu hukum mereka dengan undang-undang kamu, hukumlah dengan adil. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang adil. Ayat ini menjadi perbincangan yang hangat di kalangan para ulama. Walaupun kebanyakan ulama melihat zahir ayat ini dengan nah-nah yang dipahami oleh mereka secara yang terhad. Saya melihat Al-Imam Fakhrul Razi menafsir dengan cara yang lebih panjang, termasuk Syekh Muhammad Abduh dalam Al-Manar.
termasuk Ibnu Hajar dalam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ar-Razi lebih panjang menghuraikan perkara ini. Mengatakan ayat ini, yang pertama pandangan mengatakan dinasahkan. Orang bukan Islam mesti dibawa ke mahkamah Islam. Ini pandangan yang satu pihak kalangan orang Islam, dinasahkan. Maknanya orang bukan Islam mesti dibawa ke mahkamah Islam. Yang kedua, pihak mengatakan tidak dinasahkan. Tidak dinasahkan. Ayat ini masih lagi diamalkan. Tetapi terdapat dua pandangan. Yang pertama, mereka mengatakan ini berkait dengan hukum qisas. Hukum jenayah qisas. Pembunuhan, bayaran diat di kalangan Bani Quraizah dan Bani Nadir. Kerana mereka melakukan diskriminasi. Bila kis sama-sama Bani Quraizah, dikenakan hukuman yang berat. Bila kis dengan kabilah yang lain, hukuman yang ringan. Maka Allah menempelak orang-orang Yahudi bila mereka menemui Nabi SAW untuk menjadi hakim. Nabi jawab, aku hukumkan kamu apa yang ada dalam kitab Taurat. Kitab Taurat, hukuman kisahnya sama dengan Quran. Ini satu riwayat. Yang kedua mengatakan berkait dengan kisah zina. Apabila ramai kalangan bangsawan orang-orang Yahudi Bani Israel melakukan zina, lalu mereka pindah hukum Allah dengan hukum ciptaan manusia. Bila mereka bawa kisah di hadapan Nabi SAW, Nabi kata buka kitab Taurat. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Dengan makna konsep yang umum mesti diamalkan. Quran adalah petunjuk sehingga hari kiamat. Ini pendapat yang lebih kuat. Maka dalam mengatasi masalah undang-undang ini, kita boleh pakai pendapat ini. Mahkamah syariah boleh hukum orang Islam saja. Ada pula kalangan mereka yang bimbang. Nanti banyak orang Islam kena hukum. Mereka faham, kalau orang Islam kena hukum, maka ramailah orang Islam yang cacat. Ramai orang Islam yang kena potong tangan. Banyak orang Islam yang menjadi mangsa hukuman. Mereka faham, bila Islam dilaksanakan, maka orang ramai berlomba mencuri untuk dikenakan hukuman. Ini dalam kepala dia. Dia tak tahu kesan psikologinya. Bila syariah ini diamalkan, orang Islam baik moralnya. Tak ada jenayah. Orang bukan Islam akan merebut jenayah. Jadi begitu. Dan akhirnya akan berlaku. Apabila bidang kuasa mahkamah syariah dilaksanakan begini, orang bukan Islam diberi pilihan. Mereka akan melihat undang-undang Islam lebih baik. Maka dengan sendiri secara otomatik, pada akhirnya orang bukan Islam akan memilih syariah Islam. Ini yang ditakuti oleh puak-puak ini. Ini yang sebenarnya. Mereka akan pilih Islam. Ini akan berlaku dalam sejarahnya. Ada pula yang mengatakan apa yang kita bentang bercanggah maqasid syariat. Apa dia maqasid syariat? Maqasid syariat ni matlamat hukum syariat. Membawa maslahat kepada manusia. Itu makna maqasid syariat. Di mana maslahat maqasid syariat ini, para ulama membahagikan tiga. Yang pertama, maslahah mu'tabarah. Maslahah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa mendatangkan kebaikan. Puasa mendatangkan kesihatan. Puasa mendatangkan banyak hikmatnya. Maka kita tak boleh pakai maqasid syariah puasa darurat. Kita batalkan hukum puasa, tak boleh. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Kecuali mereka yang benar-benar uzur. Yang benar-benar uzur diizinkan oleh syarak. Ini maqasid yang sudah ditetapkan oleh syarak, tak boleh pindah. Kemudian maqasid mulghah, maslahah yang mulghah, yang dilarakan. Contohnya, mengapa merampok? Nak bagi nafkah anak isteri. Bagi nafkah anak isteri, bagus. Pergi haji, rasa merampok bank, nak pergi haji. Ha, bagus pergi haji, merampok tak boleh. Kerana Islam tidak memakai kaedah matlamat menghalalkan cara ini. Kalangan yang pakai maqasid syariah ini jangan sampai menyanggah syariat.
sehingga merendahkan martabat syariat itu. Dan sebab itu pandangan ini tidak boleh dilayan. Tanggungjawab kita mempertahankan syariat mesti ditegakkan dengan cara yang bersungguh. Apa lagi sekiranya kita melihat kepada kenyataan sejarah dan senario pemadanan undang-undang di seluruh dunia. Macam saya sebut tadi, banyak terpengaruh dengan undang-undang Islam. Sama ada undang-undang peringkat negeri atau undang-undang antarabangsa, banyak terpengaruh dengan undang-undang Islam. Malahnya kita tak buat kajian dalam masalah ini. Banyak pengamal undang-undang yang mengkaji sejarah undang-undang mendapat penemuan bahawa Barat banyak ikut kaedah undang-undang kita. Khususnya undang-undang Perancis yang banyak mengambil mazhab Maliki di masa Perancis menjajah utara Afrika. Ini berlaku. British pun banyak dipengaruhi oleh undang-undang Perancis. Ini kita kena sedar dalam hal ini. Dengan sebab itu, mengapa kita mundur ke belakang? Orang Barat ambil undang-undang kita, belajar dengan kita, termasuk undang-undang antarabangsa, di mana selepas Perang Dunia yang pertama, ahli undang-undang mengadakan persidangan antarabangsa di Belanda. Mereka menemui jalan buntu untuk menggubal undang-undang antarabangsa, sehinggalah mereka merojokkan terjemahan Al-Quranul Karim. Quran dijadikan rojokan. Bukan hari ini, lebih terdedah lagi dalam isu Ukraine. Isu sama ada Rusia ataupun Ukraine menembak ke pertubuhan Malaysia. Ataupun isu Amerika tembak ke pertubuhan Iran beberapa tahun yang lalu. Mengikut undang-undang antarabangsa Barat, undang-undang sangat laba-laba. Kalau yang buat tu kuasa besar dunia, tak boleh bertindak. Tetapi mengikut undang-undang Islam, kalau ada negara Islam yang melakukan kesalahan jenayah terhadap pihak yang lain, maka wajib kena bayar ganti rugi. Kalau tidak, berdosa orang Islam, walaupun terhadap orang bukan Islam. Dia kena faham. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW, saya ada hadis, apabila Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ditugaskan menjadi penglima untuk menyerang Bani Juzaimah, satu kabilah Arab yang terkenal Bani Juzaimah, tiba-tiba Khalid membunuh tawanan perang. Sedangkan syariat Islam mengharamkan tawanan perang dibunuh. Tawanan perang mesti dilayan dengan baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengadu kepada Nabi SAW bahawa Khalid sudah membunuh tawanan perang. Ini salah. Lalu Nabi menugaskan Sayyidina Ali karramallahu wajha, pergi ke kampung Bani Zaimah, bayar ganti rugi pada mereka. Ganti rugi bukan sahaja mereka yang terbunuh, diberi pada keluarga, termasuklah bekas minum anjing, dia beri ganti juga. Walaupun anjing ini najis mughallazah mengikut syariat Islam, diganti juga. Ini syariat Islam. Dan syariat itu ada roh. Ada roh. Syariat Barat tak ada roh. Tak ada aspek dosa dan pahala. Aspek spiritual tidak ada. Tanggungjawab kita pada hari ini ialah memperkasakan syariat Islam. Tanggungjawab bersama bagi orang Islam. Ini bukan isu permainan politik, ini tanggungjawab politik. Sama ada yang memerintah ataupun yang tak memerintah, termasuklah NGO-NGO Islam menjadi tanggungjawab mereka untuk mengemukakan perkara ini sebagai satu kewajipan agama yang mesti ditunaikan. Ada pihak yang lain yang menentang itu. Allah Ta'ala memerintah kita, wa ibadur rahman alladhina yabsuna hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Tuhan yang rahman itu berjalan dengan penuh tawaduk, tidak kasar. Jangan kita lawan mereka dengan kasar, kerana kita tahu kebanyakan mereka ni tak mendapat maklumat yang betul, tak mendapat maklumat bersumber Islam itu, maklumat yang tidak amanah. Zaman langit terbuka yang sangat menjadi fitnah berzaman ini. Bila mereka melemparkan sesuatu kepada kita, jawablah selamat sejahtera pada semua. Yang selamat ialah bersama dengan Islam. InsyaAllah kita mendapat berkat daripada Allah. Cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. We'll be right back.